Ntar dulu. Lu pada jahat ya. Ada jomblo di depan kok diwawahin. Tapi you know what guys? Gua kemarin baru kenalan sama cewek. Dan gue yakin banget dia tuh bakal jadi ngisi relung-relung hati gue yang kosong. Tapi yang gue bingung dari ini cewek, biasanya kalau kita lihat profil cewek, isi postingannya, pasti kan isinya foto-foto selfie, bener gak? Ini cewek-cewek pada suka foto selfie gak? Iya. Apa pada gak ada yang punya handphone? Sian banget lo. Ea aja. Kalau gue perhatiin di Instagram tuh cewek, kagak ada foto mukanya bareng Acan. Yang ada isinya pemandangan. Ya. Guys! Guys! Kita lagi di bioskop. Kita lagi di bioskop. Perkenalin, gue Raffi Ahmad dan juga... Gading Martin. Kita Playboy Indonesia, yeah. Guys! Hai guys! Gue hari ini mau dating sama cewek. Gue seneng banget deh. Cie, mau dating, Cie. Udah ditungguin. Sama cewek, masa sama laki mulu, Pak? Cewek! Hey guys, aneh banget deh. Di sini ada orang yang katanya mau ngedate sama cewek. Tapi kayaknya gue gak yakin deh kalau dia ini... Pasti ketipu dia. Pasti ketipu. Enggak, sorry. Lo dari tadi lo masuk. Lo bawa begituan. Lo bilang lo playboy. Iya. Lo playboy? Ini playboy 2017. Gue 2016. Lo playboy? Lo bayangin aja guys, gue pernah pacarin cewek. Guys, langsung lo pada dengerin ya. Gue pernah pacarin 6 cewek langsung. Guys, lo bayangin aja. Dalam satu minggu gue pacarin 6 cewek. Hari Senin gue pacarin cewek dari Jakarta. Iya. Hari Selasa dari Bogor. Terus? Hari Rabu dari Depok. Iya. Kamis. Hari Kamis. Mohon maaf. Jadi yang Depok beneran? Bukan, ini kan gue lagi masuk. Depok kan gede. Ini gue lagi masuk ini. Depok gue ganti. Guys, gue ralat guys. Daripada nanti ribut guys. Iya. Hari Rabu. Senin. Hari, ulangin lah. Senin, Jakarta. Selasa, Bandung, Rebo, Bekasi, Kamis, Tangerang, Jumat dari Cibubur, Sabtu dari Kalimantan, hari Minggu bro, Minggu. Tipes gue capek guys, wah seru guys. Juga ya, gue sih, guys. Sorry ya gue mau kenalan dulu dong, dulu, gue jomblo guys, gue jomblo, tapi gue mau jomblo bangga sih, iya gue jomblo guys, karena gue terlalu terlena mungkin sama kehidupan glamor gue, guys. Kasihan ada yang jomblo guys. Guys kasihan. Gua tuh kenalan sama cewek Jumat, Sabtu gua tembak, Minggu kawin bro. Oh iya? Gila guys, itu karena cinta dia guys sama lu. Ke gerbek RT. Ah guys, kasihan guys, tapi gue hebat. Gua ini nervous banget, gua tuh belum pernah... Pacaran? Gua tuh belum pernah sama cewek. Lu gak pernah pacaran sama cewek, jadi lu pacaran sama... Guys, please! Gue sih orangnya polos. Gue tuh gak pernah janjian sama cewek. Ya gue kalau janjian sama cowok lah. Oke, okay. Oh temen laki-laki lo. Sama cowok gue kan hobinya olahraga, nge-gym. Lu suka olahraga kan? Iya. Pasti lu suka banget sama olahraga sepak bola. Iya. Iya iyalah badan lu lebar kan. Iya. Abis ini kita akan kenalin pasien bakar cinta kita, ya. Bakar cinta. Jangan lupa like, subscribe. And sharing. I like it. Hai guys, gue seneng banget. Gue ini kan sekarang nih gue mau deket sama cewek gitu. Terus dia gitu, nih gue mau ada pak, gue ada konsultan gitu guys. Sumpah gila, nih gue mes banget sama hidup gue. Yes. Ya kan? Ini kayaknya guys. Bakal jadi, okay. Ini bakal jadi history banget buat gue. Guys. Hai guys. Halo. Cium tangan guys. Guys. Guys, cium tangan juga ini guys. Halo. Beda wanginya ya, Pak? Beda guys. Yang satu mau mawar. Yang mana orangnya? Yo, ini. Oh. Ini guys, ini kok. Ya ampun, ini mah badut Ancol. Ini bukan badut Ancol. Lihat dong, bajunya warna-warni. Iya. Ikun Bang, jomblo. Iya. Nggak usah bilang. Siapa namanya? Jangan lama-lama guys, biasa aja. Kamu nggak usah bilang jomblo, dari aromanya saya tahu kalau kamu belum pernah pacaran. Oh. Gila, dia bisa tahu dari aroma gue, say. Jangan pelacak, bro. Iya, Bang. Salam Cooper. Salam Cooper, bro. Buat teman-temanku, para jomblo yang Cooper dalam bercinta, silakan hubungi saya.
Saya adalah pakar cinta, hidupnya tidak pernah menderita, selalu dinaungi cinta, 4 tahun pacaran sama Nagita. Jadi lo yang suaminya Nagita? Iya. Yeah. Guys, gue ketemu suaminya Nagita, guys. Nagita itu bukan yang... Nagita artis. Suaminya Nagigi, guys. Nagigi. Oke, guys. Itu asistennya, cantik ini banget. Ini asisten saya. Kalau tidak percaya, saya adalah pakar cinta. Asisten? Iya. Come in. Halo. Halo. Halo, dia emang ini... lagi nelpon lo. Dia ini asli lahir besar di Jepang. Oh, Jepang. Dia ya, ini Jepang. Adalah bibinya Doraemon. Iya. Siapa namanya cantik? Manami. Manami. Saha? Namina Saha? Nama saya Manami. Manami. Oh, ya. Ini kasih tahu mantan-mantan saya. Ya. Dia akan memberitahu mantan-mantan saya. Oke. Dia memang tidak tampan. Oh, dia gak tampan. Lu jelong katanya muka dia. Lu jelong. Lu bagian jelek ngerti ya? Iya. Belum lupa terapi L-Kali-Ciliwu. Apaan lu ngomong apa sih repot? Sini. I'm sorry. Raffi, pengen disuruh kaji, Pi. Ya Allah. Lu urusan Belanda belum kelar, udah mau ke Jepang lu. Oke, ayo kamu selera gua. Lagi. Mana mantannya? Ini foto sama Selena Gomez. Di pantalupupan nyari batu aki. Saya kasih tahu, ini foto saya. Ya, ikutin, ikut follow me. Ya, oke. Okay. Ini foto saya. Waktu foto di Bantar Gebang. Nah. Ya. Selena Gomez. Karena sekarang dia lagi bisnis daur ulang. Oh. Ikuti saya. Ini foto saya. Waktu dengan Katy Perry di stasiun Pasar Senen. Mbak, saya mau belajar mencintai kamu. Guys, kayaknya dia mau sama lu, guys. Wah, si suka sama Cayen. Kamu sudah punya pacar? Kamu sudah punya pacar? Jangan ikutin, dijawab. Dijawab. Kamu sudah punya pacar belum? You have a boyfriend? Belum. Kamu suka sama aku? Suka. Saya rasa kamu udah gak perlu. Hachiko, pegang-pegang aja. Hachiko, lu gua anjing. Barangan lu. Gila kali ya. Itu artis Jepang. Ntar dulu, gue sih bingung sama lo ya. Setiap gue naksir cewek, lo kayaknya ngeraguin gue banget. Enggak. Guys, dia udah dapet. Gak usah lo, gue capek begini-ginian. Udah. Gue sih gak bohong ya. Lo suka beneran gak? Lo suka gak? Gue gak bohong. Tadi waktu dia ngomong, mata dia tuh ngeliat mata gue. Kayaknya dia tuh ngebersihin belek-belek mata gue. Wow. Nah itu jadi bahan rayuan. Bilang itu bahan rayuan. Sini, saya ajarin cara ngerayu. Kamu tidak perlu baca ini. Kamu baca saja hati aku. Coba. Kuping kamu, kuping. Kuping. Taruh sini. Ini, kuping. Kuping apa bahasa Jepangnya? Coba deh, Pi. Coba, Pi. Kuping. Lu enak syutingnya sendirian. Makanya syuting terasa jangan ngajak bini deh. Bisa mengikuti. Lu janjian jam berapa sama ceweknya? Gua janjian, gua di sini aja. Gua makan lagi nunggu. Kamu yang ada di Instagram aku? Gila, jelek banget. Kok kamu tua? Yo, sumpah jelek banget, guys. Mendingan ini, guys. Sumpah. Mendingan ini. Ntar dulu, mohon maaf. Ntar dulu. Emang rumput tetangga lebih hijau ya, saya? Kalau menurut gue sebagai laki-laki, sikat yang ini bro. Yang itu mah jelek, lokal bro. Ini improv.
Kamu yang ada di Instagram aku. Pantesan gak pernah pakai foto selfie, bro. Iya, bro. Kok kamu udah tua? Hebat ya mukanya masuk kamu angin. Kamu ada masalah sama ibu-ibu? Hah, bro? Gue sih gak mau ibu-ibu. Bro, kalau ibu-ibu kasih dia, bro. Gue sih gak ada mau ibu-ibu. Bro, kalau menurut gue, itu dia bukan tua, bro, keriputnya. Habis? Pasti dia pusing mikirin lakinya, bro. Dia cepet keriput. Iya, iya, iya. Menurut gue, yeah, tapi tanya bro. Dia, emang dia maaf nih, single, janda, atau bagaimana? Okay. Maaf, kamu udah punya suami atau belum? Saya ditinggal mati suami saya. Tar dulu. Ini komedi apa ramalan tarot sih? Mati, Pak. Matinya kenapa? Mati keselak keong. Mati, Pak. Waktu itu dia gak pulang-pulang. Terus ketabrak. Wah, pulang-pulang juga syuting, woy. Jangan kamera di zoom ke gua dong. Bukan lu yang di zoom ke gua. Emang gua yang gak pulang-pulang? Dia gak pulang-pulang. Saya bisa meramal. Terus saya dapat kabar. Dia ditabrak, dilindes truk, dilindrak. Bukan di zoom lagi, itu dia. Udah, abis itu udah. Mayatnya juga gak sampai di rumah, Pak. Wah, kan kamu gak usah juga zoom-zoom gue. Ini, Pak, cerita. Bisa nggak bilang kali? Hei, kamu jangan ngomong gitu dong. Kamu siapa? Saya tahu suami kamu tuh nggak begitu. Suami kamu itu baik. Jangan gitu suami.